bersihin kolam kan. Dan ketika aku lagi bersihin, terus aku terjatuh dan akhirnya aku tenggelam. Kamu tenggelam? Iya. Tapi aku gak tahu ceritanya tiba-tiba ada Mas Tino sama Elsa datang ke rumah. Terus Mas Tino yang nolongin aku dan dia kasih aku nafas buatan. Dan Elsa salah paham, Mas. Dia pikir aku ciuman sama Mas Nino. Terus masalah itu juga yang buat Mama datang ke rumah terus nampar kamu? Kamu percaya kan, Mas, sama aku? Aku sekarang udah jadi istri kamu, Mas. Dan Mas Nino sekarang udah punya Elsa. Jadi mana mungkin lah, Mas, aku mengkhianati kamu, Mas. Tolong, Mas, kamu percaya sama aku. Aku berbagi. Dari CCTV ini semua akan terjawab. Andin benar, dia tenggelam dan Nino mem. Kamu ngapain di situ? Maaf Mas, tadi aku cuma mau tahu soal CCTV doang. Gimana benar kan Mas, aku yang tenggelam? Iya benar, kamu tenggelam. Nino nyelamatin kamu, ngasih nama sebuatan. Itu kan benar, Mas. Mas, aku tuh gak bohong sama kamu, Mas. Aku emang tenggelam dan aku ditolongin sama Mas Nino. Tuh, kamu lihat sendiri kan, Mas. Iya, udah. Gak usah diomongin berkali-kali, saya juga udah lihat. Iya, cuma aku takut aja, Mas. Aku gak mau kejadian dulu bisa keulang lagi. Aku benar-benar mau mempertahankan pernikahan kita, Mas. Karena aku udah cinta sama kamu. Udah sana istirahat. Tadi baru pingsan kan? Sakit lagi, nanti saya lagi yang repot. Udah sembuh kok, Mas. Apalagi tadi Mas udah suapin aku. Udah sana istirahat. Ya udah. Selamat malam ya, Mas. Mas. Apalagi? Mimpi indah ya. Thank you.
tahu juga. Diteleponin dari tadi kok gak diangkat angkat. Halo, Ma. Nino. Ya ampun, Mama nelponin kamu dari tadi loh. Gimana Elsa? Udah ketemu? Udah. Elsa sekarang baik-baik aja kok, Ma. Tadi waktu aku sampai ke rumah, Elsa pingsan di rumah. Jadi aku bawa ke rumah sakit. Makanya handphonenya ketinggalan tadi. Maaf ya, Ma. Elsa pingsan? Terus pingsan kenapa? Kok bisa? Elsa minum obat tidur. Tapi kata dokter, Elsa udah gak apa-apa kok, Ma. Sih, Nino, kamu lihat kan? Ini semua gara-gara kamu sama Andin. Maaf, Ma. Oke, sekarang mana Elsa? Mama mau ngomong. Mama. Halo, Ma. Elsa, gimana kondisi kamu sekarang, sayang? Iya, aku gak apa-apa kok. Elsa, kamu dengar Mama ya? Mama sedih ngeliat kamu kayak begini gara-gara Andin, nak. Tolong kamu kasih tahu Mama, kalau sampai kamu ngeliat Nino datengin Andin lagi, kamu bilang sama Mama. Oke, sayang, kamu janji ya? Iya, Ma. Maafin aku ya, Ma, udah bikin Mama khawatir. Iya. Iya, sayang. Ya udah. Sekarang kamu istirahat ya. Hai, sayang. Bye, Ma. Pa, pa. 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 Tadi Nino ngasih tahu aku kalau Elsa itu habis nenggak obat tidur sampai dibawa ke rumah sakit, Papa. Astagfirullahaladzim. Terus Elsa gimana, Ma? Untungnya dia selamat. Tapi kamu tahu nggak? Ini semua kan gara-gara Andin. Pa, kalau sampai Elsa kenapa-kenapa, aku nggak akan pernah maafin Andin. Dan aku akan kirim Andin ke penjara sekali lagi. Ngomong begitu dong, Ma. Kenapa harus ada kejadian seperti ini lagi? Papa. Halo, Pa. Halo, sayang. Akhirnya diangkat juga. Tadi papa telepon kamu sama Al dari tadi, nggak diangkat-angkat. Iya, Pa, maaf ya. Aku baru lihat handphone. Tadi Mas Al juga habis nganterin aku ke rumah sakit. Mungkin Mas Al jadi nggak bisa ngeliat handphone kali, Pa. Terus sibuk. Iya, papa mau tanya. Tadi kata Nino, kamu tenggelam. Bener? Iya, Pa. Tapi aku baik-baik aja kok. Kok bisa sampai tenggelam, nak? Gimana kejadiannya? Ini, Pa. Aku itu mau ngambil sesuatu di kolam renang. Terus aku mau minta orang, tapi kan orang rumah lagi sibuk. Jadi aku ambil sendiri. Terus gak sengaja kepleset, Pa. Ya udah. Alhamdulillah. Tapi beneran? Beneran gak ada yang kamu tutup-tutupin dari papa? Enggak kok, Pa. Pokoknya aku baik-baik aja. Papa gak usah khawatir, oke? Buktinya aku bisa nge-telepon papa. Alhamdulillah, papa lega dengarnya. Kamu kabarin papa kalau ada apa-apa. Janji ya? Iya, Pa. Papa apa kabar? Papa kabarnya lagi kangen sama anak papa yang satu ini. Kabar kamu gimana? Kabar aku juga kangen sama papa. Papa sayang sekali.